pembuatan smoked cheese sticks. Di sini kita membutuhkan 4 adonan roti manis dengan berat masing-masing 45 gram. Kemudian untuk bahan isi kita membutuhkan smoked beef dan juga kita membutuhkan cheddar cheese yang sudah diparut. Langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita roll terlebih dahulu adonan. Bentuk memanjang. Kemudian kita kembangkan dengan waktu kurang lebih 60 hingga 90 menit. Kita akan kembali setelah proses pengembangan. Nah ini dia smoked cheese package setelah melalui proses pengembangan. Sekarang waktunya kita panggang. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah ini dia smoked cheese package setelah melalui proses pemanggangan. Sekarang waktunya kita sajikan di atas piring saji. Nah ini dia smoked cheese package. Tourism Academy.